Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan cara memasang ram nyamuk supaya tidak bocor ke ram nyamuknya. Jadi untuk cetakannya bagian dalam dikasih spon, lalu ditempel spon. Dari kebanyakan yang membuat cetakan itu kebanyakan nggak dikasih spon, jadi adukannya atau corannya bocor ke dalam ram nyamuknya ini. Jadi kalau kalian bikin istilahnya cetakan ini untuk yang 12 cm, kalian sisakan sekitar setengah senti atau 5 mili. Jadi untuk yang 5 mili dibagi sponnya dibagi 2, jadi 2 mili setengah plus 2 mili setengah. Kalau nggak dikasih spon, karena saya lihat kebanyakan yang membuat cetakan, walaupun yang dari besi ataupun dari kayu atau dari fiber, semuanya kebanyakan nggak dikasih spon. Kalau kalian bikin cetakannya langsung 12 cm ditambah spon, nanti jatuhnya jadinya 12 setengah. Jadi kalau kalian bikin cetakan harus dikurangi sekitar 5 mili, jadi untuk pasang sponnya. Dan untuk memasangnya sangat mudah, jadi tinggal dimasukin sebelum dicetak. Ini dimasukin di tengah, dibagi 2. Jadi untuk samping-samping kita kasih 1,5 cm, atas dan bawah semuanya keliling dikasih sisa 1,5 cm. Nah setelah dipasang tengahnya, baru kita pasang bagian sampingnya. Nah seperti ini. Baru kita kencangkan semuanya. Ini untuk memasangkan ini ramnya, baik itu yang cetakan jenis apapun tetap harus dikasih spon. Karena saya banyak sekali melihat keluhan-keluhan adukannya bocor ke dalam ram nyamuknya, jadi ram nyamuknya kotor. Oke, jadi sekian untuk cara memasangkan ram nyamuknya, dan ini sudah siap dicetak. Untuk lain kali yang masih bingung, boleh nanti tanya, request atau pingin video, dan jangan lupa subscribe-nya juga. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.